awal mulanya ya cuma itu panci kecil-kecil itu aja. Betul. Terus disyukuri, disabari, ditelateni, terus makin lama sampai sekarang. Sampai sekarang, Bu. Iya. Kalau sekarang produksinya sehari sudah berapa banyak, Bu? Insya Allah 2 kintal, 2 kintal lebih. Mm-hmm. Oke, rata-rata 2 kintal. Kalau ada pesanan ya malah lebih. Tahun 1999. Itu awalnya bagaimana, Bu, itu? Awalnya ya merintis. Enggak ada dari apa itu turunan atau bagaimana, enggak ada. Awal mulanya saya kan jualan di pasar. Terus habis kremas-kremas pertama itu jualan di pasar sepi, terus ini bagaimana? Terus diulak-alik sendiri. Terus mencoba bikin presto. Awal mulanya ya cuma itu panci kecil-kecil itu aja. Betul. Terus disyukuri, disabari, ditelateni, semakin lama sampai sekarang. Sampai sekarang, Bu. Iya. Kalau sekarang produksinya sehari sudah berapa banyak, Bu? Insya Allah 2 kintal, 2 kintal lebih. Oke, rata-rata 2 kintal, kalau ada pesanan ya malah lebih. Lebihnya sampai berapa, Bu, kadang? Bagaimana? Lebihnya sampai berapa kadang? Kalau kemarin, minggu kemarin itu pas ada pesanan dari Sarang, dari pondoknya Mbak Maimun Zuber. Itu 10.000 bandeng. Bandeng ya. Itu ya. Baru tanam Senin. Pembeli dari mana, Bu, untuk? Pembeli dari mana saja? Dari luar ada kota. Yang Jepara, Kudus, ada yang dari Pekalongan, dari pokoknya arwah. Insya Allah sampai mana-mana. Harganya berapa, Bu? Harganya kalau untuk oleh-oleh itu satu kerdus, satu kotak isi 2, mulai dari 14.000, 16.000, 18, 20, 25, 30, isinya 22 semua.